بسم الله الرحمن الرحيم. Ummu Sulaim ini ibundanya Anas bin Malik. Dia tuh yang kirim Anas untuk jadi pembantu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anakku umurnya baru 10 tahun waktu itu Anas bin Malik. Anas menjadi pembantu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Yang dia dapatin di rumah Nabi alaihi salatu wasallam semua keindahan. Sekali lagi jemaah, ketika kita bicara pembantu, pembantu itu orang yang paling kenal sama kita. Jangan sampai kita baik di depan orang, baik di masjid, baik di kantor, baik sama sahib-sahib, tapi buruk kelakuannya sama pembantu. Kelakuan kita akan nampak ketika pembantu melihat. Kita ini bisa pakai topeng di luar, bisa. Karena kita hanya berapa jam ketemu sama teman. Ana ini ceramah sejam, dua jam, bisa pura-pura orang baik, tawa apa. Tapi yang tahu sama Ana tuh, istri sama pembantu Ana tuh di rumah. Bagaimana tuh Ustaz? Anas bin Malik mensifatin Rasul SAW dengan semua keindahan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala indah." Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumahnya Anas, rumahnya Ummu Sulaim, dan di situ Nabi tidur siang. Bahkan Nabi tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Fa'arak. Kemudian Nabi berkeringat ketika tidur. Allahu Akbar jemaah. Itulah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah merasakan dinginnya AC, nikmatnya nasi, apa enggak ada. Nabi enggak pernah makan nasi dalam hidup. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Berkeringat, tidur. Waja'at ummi biqaruratin. Ibundaku datang bawa botol. Faja'alat taslutul araqa fiha. Beliau ngumpulin keringatnya Nabi itu dimasukin ke dalam botol. Fastaiqat. Nabi bangun. Karena mungkin tersentuh kulitnya, beliau bangun. Enggak tahu dengan langsung dengan botol itu atau dengan sendok. Pokoknya dikumpulin tuh keringat Rasulullah SAW. Faqala ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Apa yang kau lakukan ini wahai Ummu Sulaim? Apa kata Ummu Sulaim? Hadza 'araquka naj'aluhu fi thibina wa huwa min athyabit thib. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini keringatmu wahai Nabi, kita gabungkan dengan parfum kami, dengan minyak wangi kami, dan keringatmu adalah parfum yang sangat indah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.